sedang berada di Pasar Cibubur, ya, tepatnya di Cilebut Raya, Jakarta Selatan. Bisa dilihat situasi sudah kondisi pasca banjir, karena banjir yang kemarin pada 2 Januari 2020 kemarin sudah surut dan aktivitas di sini sudah terlihat normal kembali seperti yang semula. Banyak yang sudah berjualan di sekitar sini. Setelah diketahui sebanyak 73 pasar tradisional Jabodetabek terdampak banjir beberapa hari lalu, salah satunya di Pasar Cipul ini. Diperkirakan pedagang mengalami kerugian mencapai 350 miliar. Akibat banjir, banyak pedagang yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung disebabkan pedagang yang tidak bisa berdagang lantaran pasarnya terendam banjir. Akibat banjir juga ada beberapa penjual pedagang yang mengaku bahwa aset yang ada di tokonya juga hilang atau rusak akibat terpaan banjir, termasuk lapaknya yang bocor, rusak, dan kiosnya yang berantakan. Namun pada saat ini situasi terkini Pasar Cipul sudah kembali terlihat normal. Susah ini, berat kalau ngebar, gue ya, bentar, ya, itu kan sarangnya berat banget tadi. Iya, kalau ngebar, gue ngebar. Itu kan sarangnya gede, langsung kamin duduknya di mana? Gini, nempel. Ngeplek, gini. Bisa dah. Mana yang dalam? Iya, kan tadi kan belum dalam ini. Jadi dari sini, siapa yang ngebar tadi, masih yang seperti dilihat bahwa kondisi yang sudah kondusif di Pasar Cipul sudah terdapat banyak pembeli. Dan kondisi pasar yang sudah cenderung rapi. Sudah aman, nggak banjir. Aman. Bang, ini bang video bang orang ini bang ya. Ini nah ini cewek ini. Eh beli lihat sini lah buat video nih. Masukin YouTube. Oh, mari kenapa?
banjir ini terdampar. Ini bang, ini nih terdampar dia. Iya bang, itu bang, telur bang, di center bang, terendam kemarin gua aja bang. Dua hari dua malam itu di pasar terendam. Ini yang terendam. Ya, ya, yang itu. Lagi viral tuh orang itu. Eh, hey, sini lu, kemarin masuk angin katanya. Dengan ibu siapa? Yusniar. Oke. Okay. Ibu yang kemarin banjir sempat ada di sini enggak sih, Bu? Iya, sempat banget. Itu kira-kira banjirnya berapa meter ya? Kalau aku sih yang ngitung meteran itu paling enggak seperut dadak lah, sedadak seperut ini lah. Dan itu. Untuk banjir itu dimulai dari pagi dari jam berapa itu? Oh iya, sih. Aku dapat info sih jam 6:30. Udah katanya sempat pis. Cuman kita kan namanya akses ke sini jauh, kita tinggal di Pondok Aren jadi agak lama. Sampai sini jam 9:30-an. Itu udah seperut. Untuk itu akibatnya ada kerusakan dari barang-barang ini sih? Kita karena apa? Udah pasti udah lama ya dari dulu yang banjir yang dulu. Kita udah sempat renovasi ini. Jadi selapannya bagus, jadi baru kita enggak ada yang kena. Enggak ada yang kena sama sekali. Ada, ya? Ada sih kena paling tembusan dari ujung-ujung ubinnya mata air ya. Mata air itu enggak banyak gitu. Tapi kalau yang lainnya enggak tahu juga sih, ada sih yang kena banyak. Cuman aku hampir enggak. Tapi untuk kerugiannya kira-kira berapa ya untuk toko sendiri? Kalau aku sih kerugiannya enggak ada ya. Gitu. Paling cuma kita kan untuk biaya angkutnya buat takutnya nanti banjir dadakan lagi, katanya usulan, maka kita naik-naikin. Aku itu udah ada satu toko atas, makanya kita naikin atas aja. Itu buat kerugian kita alhamdulillah nggak ada, tapi cuma ya buat biaya panggul aja gitu. Ada sih lebih kurang seperti itu. Ya, gak usah jelasin lagi, kan mau suruh closing. Ya, seperti dilihat situasi di sini sudah kondusif dan kerugian juga banyak toko yang sudah ada di lantai atas, ada toko yang tersebar di lantai atas, maka dari itu banyak yang pedagang di bawah, yang pemilik toko yang di bawah, yang punya toko di atas memindahkan barangnya ke atas untuk antisipasi banjir ke depan. Mbak. Tapi saya ingin berkeliling di pasar Cipuler melihat bagaimana situasi saat ini. Bu, pakai nota ya, Bu? Iya. Bacain lagi. Yang dilihat
situasi di sini sudah kembali ramai, banyak pembeli juga yang sudah mulai melakukan transaksi di sini. Iya, situasi aktivitas di pasar Cipuli saat ini yang sudah kembali normal. Namun ada beberapa barang yang diungsikan ke halaman ini. Dan bisa dilihat kalau di lantai atas sudah terlihat kembali normal dan banyak yang sudah mulai berjualan. Belum. Nih, kedua. Kuli-kuli aja. Bang, yang bikin jelek nih, yang tambah. Ini yang bikin jelek juga. Apa? Artisnya apa? Artisnya kulir. Yang kedua, yang satu. Pergi direkam. Masuk astral. Ini begini. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu pembeli. Baru saya datang. Masa kemarin beberapa hari lalu mau